Bu. Bu, es dawetnya 2, Bu. Dawet selasih itu apa, Bu, maksudnya? Oke. Apa tuh bedanya? Selasih ini gile, Mas. Oh, bedanya tambah itu? Oke. Tapi asli Jawa kayak gini, Bu? Asli Jawa, Mas. Jawa campur-campur ini mah dawete. Kalau ibu asli sini? Nggih. Dengan ibu siapa, Bu? Bu Umi Kasanah. Bu Umi ya? Iya. Oh, nggih, nggih. Kalau per porsi berapa, Bu? 5.000, Mas. Oh, cuma 5.000 dong. Murah juga ya, Bu ya? Hah? Murah juga ya? Murah, Mas. Kalau di pasar gede, anu, Mas, berapa ya? 8.000 apa? Belum pernah ke sana, Ibu. Baru pertama ini ke Solo, ya? Oh, iya. Pasar gede. Neng, pasar gede komplit, Mas. Ada jenange. Itu, jenang... Apa tuh? Ketan ireng, terus jenang sumsum itu. Oh, sini nggak dibuat komplit kayak gitu aja, Bu? Sini, baik. Nanti nggak kan. Apa? Harganya nggak mahal. Ini, Pak. Tapi jualannya di komplek keraton terus, Bu? Iya. Sini terus, Mas. Bukannya dari jam berapa? Ya, enggak. Anu, kadang-kadang jam 9, kadang-kadang jam 10. Sampai malam? Sampai sore, Mas. Jam 4, jam 5, pulang. Ini kan malam udah sepi, Mas. Enggak ada. Pengunjung ini jam, kalau hari biasa ini jam 2 udah pulang, udah tutup. Kalau satu minggu jam 3, Mas. Cukup ke museum. Oh iya, iya. Kalau ini masuk museumnya bayar berapa, Bu, itu? 10.000, Mas. Masuknya kemana? Masuk ini ke kiri. Ini jalan toh, jalan mentok terus kanan sana. Oh, kalau yang sini? Ini buat foto-foto toh, ini depan keraton, Mas. Oh. Iya, 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 iya. Dari mana, Mas? Jogja? Iya, dari Jogja, Bu, kan. Baru sekali ini. Oh. Sini. Iya. Mumpung libur. Kalau di Jogja mahal-mahal ya, Mas. Ya, standar aja, standar ya, Bu. Saya pernah ke Jogja ya. Sendal tok itu anu 6.000. Iya. Kalau Jogja. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Cendol. 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 Dawet selasih asli Jawa. Bu Umi, Budi, Bu. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Ya, ya, masuk YouTube ini, Bu. Ya. Oke. Ya, jadi ini dawetnya Bu Umi tadi harga 5.000 ya, Bu? Ya. Ya. 5.000. Jadi ukurannya segini. Lumayan ini. Ini tepatnya di depan komplek Keraton Surakarta. Ya. Ini selasihnya tuh kayak gini, teman-teman. Nah, jadi yang ini kayak semut ini loh. Hitam-hitam ini. Kita aduk dulu biar merata. Ada montenya juga. Ya, setelah warnanya udah mencoklat kayak gini, kemudian kita incipi dulu rasanya gimana. Wah, seger juga nih, teman-teman. Apalagi ini kita minumnya di bawah pohon gede kayak gini. Wah. Wih, kan pohonnya gede-gede loh. Jadi kita tuh di bawahnya kayak gini minum dawet seger. Oke, sekian aja DRK Kuliner kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke. Dadah. Dadah, Bu. Bumi. Dadah. Dadah. Nih.